pernah memakan buah jeruk, kemudian buah mangga, buah anggur, tomat, ya. Atau pada saat kalian makan bakso, kadang kalian suka menambahkan cuka ke dalam kuah bakso gitu ya. Kemudian setelah makan bakso, mungkin di antara kalian ada yang suka minum minuman bersoda. Nah, sekarang apa sih rasa dari makanan atau minuman ini? Nah, rasanya apa? Rasanya itu seringnya apa sih? Seringnya rasanya asam gitu ya. Jadi jeruk mungkin kadang manis, tapi kadang juga asam gitu ya. Mangga juga gitu ya. Tomat juga, dan juga pasti asam. Nah, minuman bersoda juga kadang-kadang kita merasakannya rasanya asam ya. Nah, sekarang kenapa sih makanan atau minum ini rasanya asam? Nah, rasa asam dari makanan atau minum ini karena apa? Karena makanan minuman ini itu mengandung zat-zat yang bersifat asam. Gitu ya. Nah, zat apa aja? Oke, pada buah-buahan itu mengandung zat asamnya adalah asam sitrat. Jadi pada jeruk atau pada anggur mengandung asam sitrat. Nah, selain asam sitrat, ada juga zat asam lainnya pada buah-buahan. Apa itu? Nah, biasanya kan buah-buahan kan mengandung vitamin C ya. Nah, vitamin C itu juga termasuk zat asam ya. Nah, asam itulah asam askorbat. Jadi asam askorbat itulah vitamin C. Kemudian pada cuka itu mengandung zat asamnya apa? Zat yang bersifat asam pada cuka adalah asam asetat. Sedangkan pada minuman yang bersoda itu mengandung zat asamnya adalah asam karbonat. Nah, baik asam sitrat, asam askorbat, asam asetat ataupun asam asam karbonat dengan semuanya zat yang bersifat asam ya. Nah, ada kesamaan dari zat-zat yang bersifat asam. Nah, apa itu kesamaannya? Nah, pada zaman dulu gitu ya, ada seseorang yang bernama Arrhenius. Itu dia mengelompokkan zat-zat yang rasanya asam. Itu kemudian diteliti kenapa sifatnya asam. Nah, ternyata kalau berdasarkan Arrhenius, zat-zat yang bersifat asam itulah zat-zat yang ketika dilarutkan dalam air itu bisa melepaskan ion. Ion apa? Ion H+, gitu ya. Jadi yang membuat suatu zat bersifat asam karena adanya ion H+ yang dilepaskan, gitu ya. Itu zat-zat yang bersifat asam. Nah, selain zat yang bersifat asam, ada juga lawan dari asam. Nah, apa itu? Nah, gini. Misalkan kalau kita mandi, terus kita kan menggunakan sabun ya. Mungkin suatu ketika kita nggak sengaja gitu, sabunnya masuk ke mulut. Nah, terus rasa sabunnya apa nih? Rasa sabun itu, pernah ada yang nyobain? Ya, rasanya pahit gitu ya. Nah, rasa pahit ini itu karena apa? Karena rasa pahit ini terjadi karena apa? Karena dia sabun itu mengandung zat yang bersifat, nah ini lawan dari asam adalah basa gitu ya. Jadi dalam sabun itu mengandung zat yang bersifat basa. Nah, tapi nggak semua basa itu rasanya pahit gitu ya. Nah, ada juga zat lain yang bersifat basa, yaitu sayur-sayuran gitu ya. Kayak sayur bayam, kemudian brokoli, kemudian wortel. Ini juga makanan yang mengandung zat-zat yang bersifat basa. Nah, tadi kan berdasarkan Arrhenius, zat yang bersifat asam adalah zat-zat yang dapat melepaskan ion H+. Nah, sedangkan kalau zat yang bersifat basa itulah zat-zat yang kalau berdasarkan Arrhenius itu zat-zat yang ketika dilarutkan dalam air itu melepaskan ion OH-. Ya, ingat ya, kalau asam itu melepaskan ion H+, sedangkan kalau basa itu melepaskan ion OH-. Gitu ya. Nah, jadi
itu yang membedakan antara zat-zat yang mengandung asam gitu ya, atau makanan atau minuman yang mengandung asam, itu berarti dia mengandung zat yang bisa melepaskan H+. Sedangkan kalau makanan atau zat-zat yang bersifat basa adalah zat-zat yang dapat melepaskan ion OH-. Nah, kemudian ada juga suatu makanan atau minuman atau bahan makanan gitu ya, yang tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Ya, jadi ada suatu zat yang tidak bersifat asam dan juga tidak bersifat basa. Nah, zat ini itu disebut dengan zat yang bersifat netral. Ya, nah, contoh dari zat yang bersifat netral itu apa? Misalnya air murni. Ya, jadi air putih yang murni itu dia sifatnya netral, gitu ya. Kemudian apa lagi? Garam, terutama garam dapur, gitu ya. Jadi garam dapur itu juga termasuk zat yang nggak asam, nggak basa, tapi sifatnya netral, gitu ya. Jadi secara umum, kalau kita simpulkan, suatu zat itu bisa bersifat asam, bisa bersifat basa, atau juga netral, gitu ya. Tadi nggak tadi sifat asam. Jadi karena apa? Karena kalau berdasarkan teori Arrhenius, gitu ya, yang asam itu adalah zat yang bisa melepaskan apa? Melepaskan ion H+, yang namanya basa itu jika dia melepaskan ion OH-. Ya. Sedangkan kalau netral itu dia tidak melepaskan H+ atau tidak melepaskan OH-. Atau bisa juga dia melepaskan H+ dan juga melepaskan OH- dalam jumlah yang sama, gitu ya. Jadi suatu zat netral itu bisa dua artinya, tidak melepaskan H+ dan tidak melepaskan OH- atau melepaskan H+ dan melepaskan